Hei, woi, gue manggil lu cuy. Mak gue dikacang dong. Woi. Kaget gue cu. Tengok muka di legendnya kurang ajar. Kalau main Minecraft lihat legendnya udah ketawa cuy. Pergi jijik, gue jijik. Hey yo guys, welcome back to with me Simple Craft 525. Kalau ada yang simple, kenapa harus ribet? Wanjay. Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan nge-reviewin texture pack buatan subscriber gue dulu ya kan guys. Oke. Terus dia ngeluarin apa namanya? Texture yang buatan dia itu guys, yang di video gue sebelumnya, tekstur buatan Indonesia itu ya kan guys, oke? Tekstur buatan anak bangsa ya kan. Dan ini dia ngeluarin lagi guys, oke? Ngeluarin lagi teksturnya yang terbaru ya guys, oke? Versi terbarunya gitu ya kan. Kita langsung aja ke videonya. Let's go. Oke guys, jadi kita udah di lobinya ya, atau di apa namanya, lupa gua kan, pokoknya di lobby Minecraftnya ya kan. Oke, ini teksturnya guys, mantap kan, ada lagunya sekalian cuy, kayak di video gue sebelumnya waktu gue review tekstur ini. Pokoknya nih tekstur gue juga lumayan suka lah ya kan, gue suka banget gitu malah, karena dia udah nambahkan musik, terus teksturnya smooth banget cuy. Terus apalagi ya, pokoknya dia buatnya tuh apa, serba biru gitu guys, oke? Karena nama teksturnya itu Sand Client One Sun, Sand Client ya kan guys, oke? Terus pembuatnya itu namanya One Sun ya, One Sun apa gue lupa, One Sun Blue pokoknya, karena dia suka warna biru gitu ya kan. Oke, di sini kita ke tekstur packnya ya. Nah, Sand Client V3.55TO1 ya kan guys, nih. Di sini bertuliskan Sand Client Light ya kan. Udah di mod, di edit dikit ya kan, udah dibuat mantep lah gitu ya kan guys, oke. Nah tuh buatannya made by it's Wansen ya kan tuh. Terus kita read lagi tuh, it's Wansen R. Woi gila, keren banget cuy. Nih di sini ada pengaturannya guys, oke. Di sini pengaturan cuma dua, yaitu no button dan button guys, oke. Kalau mau pakai button tuh yes, kalau no button, nah ini guys, tinggal tekan no button ya kan, paling pojok ya kan. Kalau mau pakai button buat di pojok lagi ya kan guys, di pojok sebelah kanan. Kalau nggak pakai button atau no button, di pojok sebelah kiri ya kan guys, oke. Kalau kita pakai aja yang pakai button ya kan guys, supaya kalian tahu ya kan. Nah di sini gue suka kali lagunya guys, mudah-mudahan nggak copyright ya, nanti copyright pula lah. Mantap cuy, keren. Terus di sini backgroundnya diganti ya kan guys, nggak kayak di apa waktu gue review teksturnya, sekarang udah diganti gitu ya kan, udah yang terbaru gitu ya kan guys. Oke, di sini tulisan promo day on, nggak tahu apa itu ya guys, terserah dia, ada yang buat ya kan. Oke, kita langsung lihat aja ke wordnya ya kan guys. Oke guys, kita udah di dalam wordnya ya, tempat review semua tekstur pack ya kan guys, oke. Di sini gue suka kursornya nih, mantep cuy, keren. Ini kursor kayaknya entah dapat dari tekstur orang, nggak tahu lah, pokoknya ini gue suka kursornya guys, tuh yang di tengah tuh ya kan, keren cuy. Terus di sini ini apa itu, Steve-nya kok diganti noob ya kan, aduh astagfirullah, jadi kayak gini ya. Lu yang buat emang mantep cuy, ini jadi nggak serem kita lihat ya, jadi nampak lucu aja gitu ya. Terus makanannya guys, kita coba ya, nih golden apple-nya dibuat malah jadi biru semua guys, tuh mantep cuy. Terus di sini apa namanya, aura enchanting-nya tuh diubah dia juga guys, keren ya. Terus di sini ini sama aja kayak apel biasa guys, cuman warnanya yang diubah ya. Nih kita makan sama aja. Terus di sini juga sound makannya beda cuy.
Jadi kayak makan apel beneran gitu kan. Kan keren 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 keren, gue suka cuy. Parah sih. Mantap mantap mantap. Kita coba lihat survivalnya apa berubah. Nice. Nice, makanannya diubah jadi biru guys tuh. Terus di sini ada RGB-nya guys. Tuh kalian lihat, ada RGB-nya guys. Oke. Tuh, warna-warni dong itunya, level XP-nya guys tuh. Mantap cuy. Di sini heart-nya atau darahnya dibuat warna biru ya, seperti teksturnya ya kan. Dia kan emang suka warna biru guys. Oke, ini pedang-pedangnya dibuat agak pendek guys, tapi smooth ya. Kayak tekstur 64x64 atau 32x3 deh. Ya, lupa gua. Pokoknya nih bagus lah untuk PVP guys. Enggak nge-lag ya. Ini gue lagi make lari-lari. Iya, pas gue lagi nge-record kayaknya nge-lag guys. Atau lah pokoknya gitulah ya. Ini pedangnya mantap-mantap sih. Terus di sini rod. Fishing rodnya berubah warna, cuy. Kalian lihat? Mantap cuy, asli parah, sumpah nggak bisa kata-kata gue guys. Ukurannya emang besar guys, tapi kalau kalian coba make ya kan guys, kayak settingan gue, kalian buat settingannya seperti apa di video gue sebelumnya ya kan, cara menghilangkan lag di Minecraft ya kan guys. Ah, kalian lihat settingan untuk tekstur guys. Ah, kalian lihat aja di situ guys. Kalau kalian nggak mau lag ya kan. Ini gue udah buat settingan seperti itu. Mungkin karena gue record jadi agak lag gini guys. Pak, oh ada RG, ada ininya guys. Oke. Kok ada suara ya? Dengar cuy. Ah ya kan. Mantap cuy. Keren keren. Ini tekstur keren parah lah pokoknya. Kalau kalian download nggak nyesel guys, oke? Kalian download dan kalian coba mainin sendiri di survival kalian ya kan. Pokoknya nggak bakalan nyesel lah ya kan. Oke, kita coba lagi di potionnya. Gue lupa tadi mau ngasih lihat kalian potionnya. Nih ender pearl-nya masih kayak gini guys, kayak di teksturnya sebelumnya ya kan. Oke, sama seperti biasa. Terus kita coba ini, sama. Astagfirullah keren cuy, suara sound sampai sound minumnya pun diganti guys. Kalian dengar? Beda cuy, gila sih, bakarnya keren cuy. Nggak nampak sampai ke atas banget ya kan guys. Oke, ini pokoknya cocok buat PVP ya kan. PVP atau kalian lagi dikejar-kejar blast ya kan, blast lagi nembakin kalian pakai apa itu, gue lupa namanya ya kan, pakai meteor ya kan guys. Mampus kalian kalau kena berkali-kali ya kan. Nah ini efek kebakarnya keren cuy. Kita lihat di sini skynya ya guys. Oke. Oh, skynya masih seperti biasa, masih kayak di backgroundnya ya guys. Nah ini malamnya, apa nggak ada cloudnya gitu ya. Tahu lah, pokoknya di sini render cloud-nya gue sering hidupin guys. Oke, nggak tahu lah ya. Oke, partikelnya kita coba lihat. Hei, woi, gue manggil lu cuy. Mak gue dikacangin dong. Woi. Kaget gue cuy. Tengok muka legendnya, kurang ajar. Kalau main Minecraft lihat legendnya udah ketawa cuy. Di sini ore-nya tuh dikasih outline gini guys, garis-garis gitu. Oh ya sorry guys, kalau gue di sini apa outline seleksinya gue hidupin karena gue suka jadi nih outline seleksinya biru juga guys dibuatnya ya. Terus di sini ore-ore-nya tuh, di setiap ore-nya tuh dikasih outline gitu ya guys. Oke, garis-garis di samping gitu guys, di setiap bloknya ya ada garis gini guys tuh. Kalian lihat yang kuning-kuning tuh kan, tuh ada garisnya guys. Oke, mantep cuy. Sini diamondnya, apalagi nih. Halo guys. Kok creeper juga ada kak? Creeper pun kayak gini guys. Dikasih, astagfirullah, gue bingung nih sama tekstur guys. Custom apa namanya? Creeper headnya pun dibuat seperti ini guys. Aneh-aneh bet anjir, jadi ketawa mulu ini anjir. Oke guys.
Jadi kita lihat di sini armor-armornya tuh keren-keren cuy, itu enchantingnya nih kayaknya banyak nih guys. Enchantingnya nih keren cuy dibuatnya ya. Gue suka. Terus di sini armornya kayak 64x64 atau 32x32 ya. Ya ini 64x64 guys. Salah. Ini 64. Ini 32x32 ya. Terus apa lagi yang berubah di sini? Crafting table-nya tuh. Kalian lihat di sini inventory-nya guys, atau pas kalian crafting kalian lihat di sini berubah cuy. Jadi biru semua ya kan. Tuh kalian lihat kan inventory kita sendiri guys. Tuh. Kalian lihat semuanya berubah guys. Terus di sini shield-nya kok berubah cuy sama elytra-nya. Elytra ya kayak gini ya kan guys. Cuman gambarnya itu diubah dia guys mungkin ya. Terus di sini kok shield-nya dikecil cuy. Kecil loh. Kok jadi kecil gini ya? Jadi kecil cuy, nggak nampak nih sampai ke bawah cuy. Terus di sini chestnya, oh chestnya ada nama Saint Client cuy, keren. Di sini enchanting table-nya kita coba ya kan guys. Oke, enchanting table-nya tuh warna biru semua, nggak ada yang berubah ya kan. Tuh warna biru semua guys, emang disuka biru ya. Oke guys, jadi dia udah ganti elytra-nya guys. Tuh mantap cuy. Jadi berasa malaikat gitu ya. Kita coba. Mantap. Cuman di sini shield-nya cuy enggak kebalik apa gimana cuy. Shield-nya keren ya. Mantap. Oke guys, jadi kita udah nyampe di dalam world-nya ya. Oke. Terus kita astagfirullah kan. Oh ya ini guys. Kayak gini lah looking-nya kan. Maksud gue view-nya kan guys. Oke tuh mantap cuy. Di sini dia make grass-nya tuh apa namanya tuh full grass ya kan guys. Ya sebutannya full grass lah ya kan. Grass-nya tuh jadi hijau semua gitu ya kan kayak di Java Edition. Terus di sini kalian lihat apa namanya sky-nya tuh, langitnya tuh ya kayak tadi ya kan guys. Padahal di sini render cloud-nya gue hidupin, mungkin dia suka sky-nya yang gelap-gelap ya kan guys. Jadi ya kalau menurut gue ini emang betul-betul untuk PvP ya kan guys. Pemain-pemain Skywars, Bedwars harus wajib pakai ini guys. Oke. Itu apa? Itu squid ya. Emang parah sih, squid-nya pun dirubah cuy. Kok mata satu? Ini parah ini ya. Oke. Di dalam airnya sama aja guys, nggak ada yang berubah. Cuman di sini kok hewannya diganti ya. Squid kok jadi merah gitu, jadi lebih besar ya. Emang parah sih, emang nggak ada obat nih tekstur guys. Emang suka kali dia ngubah-ngubah guys. Keren ya. Terus di sini sama aja. Terus kita berenang di sini kok nggak ada yang berubah ya. Emang seperti biasa guys, cuman dia lebih mengutamakan emang untuk PvP dan airnya tuh cuman dibuat lebih jernih aja tuh gimana ya. Oh sama aja guys. Oke guys, jadi segitu dulu video gua kali ini ya kan guys. Gimana teksturnya, keren teksturnya, cool teksturnya, mantap cuy teksturnya, lanjai gimana. Nah pokoknya itu terserah kalian ya kan guys, kalian yang mencoba di HP kalian ya kan. Kalau bagi gue ya lumayan keren ya kan guys, lumayan cool ya kan untuk PvP ya kan guys. Oke, untuk survival pun keren cuy. Oke, sebelum kalian tutup video ini ya kan guys, jangan lupa ya kan guys untuk klik tombol subscribe ya dan aktifin notifikasi loncengnya serta klik like dan komen ya kan guys. Oke, gue Simplecraft 525. See you next time.